Acara ini dilaksanakan sudah hampir 1 bulan. Program silaturahmi seribu tokoh, bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda. Ini dilakukan memasuki hari yang ke-13 dan minggu depan kita akan memasuki hari yang ke-14 di Kecamatan Munjungan. Program ini mendengar aspirasi masyarakat dan menemukan solusinya sehingga tindakan kepolisian itu tepat dalam menciptakan situasi aman dan kondusif di Trenggalek.